شكرا لاختيارك هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك حتى لا تفوت الفيديو الجديد التالية، وعن طريق الاشتراك في دعمنا لمواصلة انتاج مقاطع فيديو جديدة مرة اخرى. اهانينا على ان نكون موبيلا مشاهدة سعيدة ومفيدة. نأمل فوكس نانغويونيا بدكي Hey brothers, brothers and sisters. Tampilan pertama, web langsung buka Adobe Photoshop. Berarti kali ini kita akan belajar atau latihan bareng tentang edit foto. Tema kali ini adalah ngilangi background buri ya. Jadi ini gunko diambil atau dijimuk wong etok. Iki engko bisa digunakan misal sebagai pamflet, undangan, poster atau thumbnail. Ya ngono lah pokoknya dijimuk wong etok ya, fokus sing ngono. Langsung ae, korban kali ini menggunakan Mbak Nia Fauzah Lutfania ya. Cantik lah ya. Aduh, senyumnya bikin hati ikut tersenyum. Oh, enak. Ya, masukkan fotonya, oke. Kemudian langkah pertama, duplicate fotonya ini ya. Background klik kanan, duplicate layer. Oke, gini ya. Jadi ben enek cadangan, semisal keliru-keliru ngono jek duwe cadangan ya. Oke. Langsung klik pada background yang paling ngesor iki. Klik iki. New layer. Nah, muncul ya. Dene kok ben ketok sing wis dipotong apa gungkin dino piye carane. Nah iki, kayak background warna ireng. Ya, sing dhuwur kudu ireng, nah iki sing aktif. Oke, pakai iki ember kutah. Klik nih ae. Klik. Nah ya. Dene kok aktif ireng ini. Oke, saiki motong background-e piye? Ngilaki background-e. Gur ben ketok wong etok ya toh, ben fokus nang guyune mbek dekike wae. Oke. Pakai pen tool bisa, ini yang lebih teliti nanti kalau pen tool lebih detail. Ada juga yang pakai polygonal lasso tool. Ini lebih cepat, lebih simpel, oke ya. Caranya di zoom aja. Di zoom terus klik aja gini. Klik gini ya. Ini nanti lakukan semuanya sampai misalnya semua terseleksi lah ya. Oke, gini. Terus aja ini kan enek bangkune lah, diakali piye? Engko iso ngakali gampang. Sing sik pokoknya dipotong pinggir-pinggirnya sing rapi ya. Sing rapi, sing praktis, oke. Terus saya kursinya nggak usah mas, ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke ya. Terus sampai ini. Nah, kalau samaan praktek tenan, ya samaan alon-alon naik kan. Dine contoh dine cepet-cepetan masih ngejar waktunya ben gak suwe-suwe ngono ya. Soalnya nunggu ki membuat hati terasa sedih ngono. Tapi lek kesusu ki kadang ya opo sih cek tas kenal barang kok wis kesusu lah ngono. Susah emang repot. Oke, balik lagi ke edit fotonya. Ini ya terus sing pake sing alon-alon ae detail sing telaten alon-alon. Engko sampai nang ujungnya emang nih, ini ya. Nah, kelas metu klip-klip ini, kaya lampu hias iki klip-klip berarti wis terseleksi wonge ya. Dicilikne maneh, dikecilkan. Terus aktif nek ini ya, fotone. Tekan ae nang keyboard Control plus J ya. Teng. Nah, ya. Nah, metune kok iki. Nah, wis ta? Terseleksi ya. Apik. Wis terseleksi ta? Nah, saiki kan enek kursi ini ki. Nah, carane ngilangi kursi piye? Nah, ini toh. Oke, carane selain pilih dipotong ini, dipotong apa? Iki kudunge. Dene maling ini. Saya contoh iki lek dengan langkah dipotong. Dene dihapus ae. Nah, ini tapi kan kok janggal ya, masih aneh loh. Iki tekuane kan gak enek. Nah, Ctrl Z balik nih ditembel wae, ditembel tapi ojo omong sopo-sopo lagi tembelan ya kan, ini kan saya ngerti gur
adik wedok antara kita ya. Carane iki diseleksi ae ngene. Seleksi ya. Oke. Nah, klap klip podo terus nih Ctrl J. Nah, wis to, pakai kursor normal ya. Iki digunakan lek pas enek sing tempel-tempel, tapi lek sing gak sing ditempel ngene enggak usah dilakukan. Nah, ya. Ctrl T untuk menggedekkan. Ini ben gede Ctrl T. Geret munggah, meduk munggah. Enter, munggah wis ya. Numas iki kan sing punjul, tinggal dihapus. Hapus ae. Set 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 set. Delete iso, backspace ya iso. Nah, wis. Ya. Nah, masuk Dik, iki hapus. Ya. Background ini, nah iki lek sing transparan ini, kotak-kotak iki enggak background-e kotak-kotak enggak. Cuma iki engko iso transparan, diganti-ganti background-e warnane melok iki. Misal ganti ijo. Loh, eh? Kok nang kene? Sorry. Aktifke nang warna sing ireng ya. Warna ijo. Nah, dadi ijo. Misal pengen dadi warna putih ya. Putih. Nah, ini. Jenengku misal tinggi apa-apa iso ya ngono mangke. Carane diseleksi sik nggih pen tool iso, lasso tool iso. Terus sampai wis klip-klip Ctrl J. Nah, wis aman. Nangko nge-save piye? Di save ae formate PNG sing transparan ya. Lek JPG engko malah dadi putih ngene. Lek pengen transparan background-e gawe PNG terus engko di interlace apa transparan. Ngene ya. Oke, lek enek sing kurang-kurangnya apa, kurang jelas iso ditakok di komen apa di Instagram ya enek. Nanti baru di delok ketemu iki, subscribe gabung jadi kamu badilah salam aye. Okray.